السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد الحمد لله pada pagi hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu Kita dapat melanjutkan pembahasan tentang sifat salat Nabi yang sampai pada pembahasan lalu, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun salat yang terbesar. Artinya Ketika seseorang Mungkin dia terburu-buru Mengikuti imam yang Sudah memulai lebih dulu Artinya dia terlambat Dia dapati imam sedang ruku Dan dia mempunyai pemahaman Kalau ikut ruku bersama imam dapat satu rokaat Akhirnya dia langsung takbir dan mengikuti imam yang sedang ruku. Iya. Yang dia niatkan takbirnya itu adalah takbir untuk ruku. Iya. Sampai selesai salat. Lalu dia sadar bahwa saking terburu-burunya dia lupa memulai dengan takbiratul Ihram, maka orang yang seperti ini salatnya tidaklah sah. Artinya, dia harus mengulang lagi dari awal karena takbiratul ihram adalah rukun terbesar dalam salat, dan inilah yang dimaksud oleh ucapan al-Imam Asyafi'i, rahimahullah. Ya, ketika beliau menyebutkan tentang perbedaan ihram haji dengan ihram untuk salat. Kalau ihram haji atau umrah ucapannya adalah apa? Labbaikallohumma hajjan atau labbaikallohumma umratan. Kalau dia lupa mengucapkannya di miqat Lalu teringat di tengah jalan menuju Mekah maka umroh dan hajinya sah. Walaupun ihramnya dia ucapan labaikallohumma umratan tadi bukan di miqat. Yang penting dia di miqat sudah niat dan sudah berpakaian ihram. Adapun lafaz yang orang mengatakan niat umroh atau niat haji, padahal istilah yang tepat adalah ihlal yaitu di mana seseorang memasuki larangan-larangan ihram yang orangnya disebut muhrim orang yang sedang berihram ya yang menjadi penentunya adalah ucapannya labbaik Allahumma hajan atau labbaik Allahumma umratan bisa saja kan dia di miqat misalnya di Dhul Hulaifah dia tertidur ya karena dari hotel ya dia capek lelah Begitu di Miqat dia tidur Pulas tidurnya Bangun-bangun dia di tengah jalan Orang sudah bertalbiyah Maka dia baru ingat Belum berniat umrah atau niat haji dengan ihlal tadi Maka boleh dia mengucapkan Labaik Allahumma hajjan atau labaik Allahumma umratan Dan sah haji dan umrahnya Walaupun bukan di Miqat Inilah yang kata Al-Imam al syafii inna wa hajjan aw umratan ajza'a wa in lam yatalafad wa laisa ya, kalau seseorang sudah meniatkan haji dan umrah maka niatnya itu mencukupi, meskipun dia tidak melafatkannya sehingga tidak seperti salat ya la tasihhu illa bin nutqi kata Imam Syafi'i beda dengan salat yang tidak dianggap sah kecuali dengan mengucapkannya ucapan yang dimaksud adalah apa? ihram, karena pembahasannya dengan ihram orang yang salat juga ada ihramnya kalau ihram haji dan umrah setatnya dianggap dia berlaku larangan ihram dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan tapi kalau orang yang salat ihramnya dengan mengucapkan Allahu Akbar begitu ya sehingga disebutlah takbiratul ihram artinya apa takbir adalah ucapan Allahu Akbar ihram artinya apa setelah dia mengucapkan Allahu Akbar sejak saat itu menjadi haramlah apa-apa yang sebelumnya halal dan boleh dia lakukan misal kalau sebelum Allahu Akbar kita belum mengucapkan Allahu Akbar walaupun kita sudah berada di saf ya, sudah menghadap kiblat, sudah berbaris dengan orang-orang yang sedang salat tiba-tiba HP berbunyi masih halalkah kita buka apakah itu whatsapp sms jawabannya masih halal loh kamu kan sudah berada di soft dan di tengah, tengah orang yang salat halal kenapa? karena saya belum bertakbir gitu ya tapi kalau sudah bertakbir Allahu Akbar maka menjadi ihram inilah harus memahami definisi ihram apa sih ihram itu? pengharaman apa-apa yang sebelumnya ha, halal. Jadi definisi takbiratul ihram adalah apa? Takbir yang diucapkan seseorang yang menjadikan haram atasnya perkara khusus yang sebelumnya dihalalkan. Jelas ya? Nah, barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa Jadi Inilah yang Nabi SAW katakan Miftahul salati tuhur Wa takbir Kunci salat adalah taharah Bersuci Dari alis kecil maupun alis besar Wa tahrimuha takbir Ini dia Tahrimuha at-takbir Pengharamannya adalah dengan ucapan takbir Apa yang dimaksud pengharaman di sini? larangan-larangan salat seperti berbicara, kemudian makan, minum, ya, atau menjawab telepon, atau bahkan menulis SMS, WhatsApp, itu menjadi haram ketika dia sudah mengucapkan takbir. Jadilah dikenal istilah atau disebut istilahnya dengan takbiratul ihram. Kalau ada ihram berarti ada tahallul, kalau umroh dan haji tahalulnya dengan mencukur rambut Sehingga larangan-larangan ihram menjadi halal lagi Bahkan bercubu dengan istri atau bahkan jima ya. Orang yang sholat kapan tahalulnya Larangan-larangan tadi menjadi halal Kata Nabi SAW Wa tahliluha at taslim Penghalalannya adalah Dengan mengucapkan salam Iya Jemaah azani Allah wa Bahasan berikutnya adalah mengangkat kedua tangan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang dimaksud rukun salat adalah ucapan takbirnya. Allahu akbar. Adapun mengangkat kedua tangannya itu rukun yang apa itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Jelas ya? Jadi kalau ucapan Allahu Akbar itu adalah rukun, sedangkan mengangkat kedua tangannya itu adalah sun, sunnah. Jadi kalau ada orang, dia masuk soft, masbuk dia terlambat, dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi langsung sedekap. Tidak mengangkat kedua tangan. Maka sah salatnya. Ya, karena mengangkat kedua tangan itu hanyalah sunnah dan yang rukun adalah takbiratul ihram. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum. Adapun mengangkat kedua tangan ini datangnya dari Nabi saw bervariasi. Maksudnya bagaimana bervariasi? Terkadang beliau mengangkatnya bersamaan dengan ucapan takbir. Terkadang beliau apa? mengangkat tangannya sesudah ucapan takbir dan terkadang beliau mengangkat tangannya sebelum ucapan takbir. Ini seluruhnya pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Adapun caranya kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'. Ah. Di situ disebut mamdu datal asabi' beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya. Ya, lurus ke atas. La yufarriju bainahuma wa Beliau tidak terlalu merenggangkannya dan juga tidak mengepalnya. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis beliau mengangkatnya sejajar dengan bahu dan terkadang sejajar dengan ujung daun telinga. Iya. Ajamah nah, azani Allah wa Kita lihat ya contoh yang di samping saya, akhi apa namanya? Syafiq. Syafiq. Allah ya barik fik. Iya. Jadi yang dimaksud dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas tidak merenggangkannya, bagaimana tidak merenggangkannya? Ya, tidak terlalu renggang, tidak begini dan juga tidak mengepal. Artinya sedang. Ya. Diangkatnya sejajar dengan bahu. Ya, dan terkadang sejajar dengan ujung daun telinga agak atas sedikit. Sehingga ini mengangkat yang paling tinggi. Adapun mengangkatnya lebih ke atas ya apalagi sampai ke belakang kadang kita lihat ya ini menyelisihi sunnah ya menyelisihi sunnah nah adapun yang dimaksud terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir bagaimana contohnya Asyafiq Allah Akbar iya itu bersamaan ya terkadang beliau mengangkatnya sesudah takbir berarti ucapan takbir lebih dahulu bagaimana caranya Allah Allah Akbar ya jadi ucapan takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat kedua tangan gitu ya kemudian cara yang ketiga adalah beliau mengangkat kedua tangan dahulu yakni sebelum mengucapkan takbir bagaimana Ya, ngangkat Allah. tangan dulu. Ya, jadi, dia melakukan gerakan dulu, baru "Allahu Akbar". Jelas ya, ini beragam. Yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik, yang afdol adalah mengamalkannya juga ber beragam, bervariasi. Karena apapun yang datangnya dari Nabi SAW beragam, bervariasi, maka kita juga mengamalkannya secara bervariasi tidak hanya dengan pilih satu saja ya lalu konsisten dengan itu tidak kenapa karena mengamalkan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya bervariasi kita lebih afdol mengerjakan kadang dengan cara yang ini kadang dengan cara yang itu kadang dengan cara yang lainnya lagi ini lebih afdol sebabnya apa menghidupkan sunnah ini termasuk menghidupkan sunnah. Kemudian dia apa? Ittiba. Dia telah mengikuti secara menyeluruh. Tidak hanya mengikuti yang dicontohkan Nabi hanya pada sebagian. Dan ittiba adalah tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi itibaklah kepadaku. Katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, itibaklah kepadaku. Orang betul-betul itiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh yang Nabi contohkan. Jelas. Tapi tentunya hal ini bisa kita lakukan manakala salat sendirian atau sebagai imam atau iya salat sendirian karena kalau sebagai imam khawatir jika dia ucapan terlebih dahulu Allahu Akbar baru bergerak akan menjadikan sebab makmum jatuh pada kesalahan apa itu? berbarengan dengan imam atau malah mendahului imam lebih parah lagi ya sedangkan Nabi SAW menyuruh makmum mengikuti imam Iya, yang namanya mengikuti itu mengikuti di belakang setelah imam melakukannya. Berarti lawan dari mengikuti adalah mendahului, menyamai, atau terlambat. Ya kan? Terlambat. Terjadi selisih jeda yang panjang. Nah. Nah ini jemaah azani Allah wa iyaikum, tentang mengangkat kedua tangan. Adapun mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah dan disyariatkan bukan hanya pada saat takbiratul ihram. Jadi dalam salat kapan saja dia sunnahkan mengangkat kedua tangan? Jawabannya adalah pada empat tempat. Pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua adalah ketika hendak ruku, yang ketiga bangkit dari ruku dan yang keempat bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dan juga Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfau yadaihi hadwa man kibaihi iftatahassalah nih jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya kapan saja itu beliau mengangkat kedua tangan pertama iftatahassalah ketika beliau membuka salat apa yang dimaksud? ketika takbiratul ihram Yang kedua wa idza kabbara Ketika beliau bertakbir hendak ruku ya ini yang kedua ketika mau ruku jadi selesai membaca surah berpindah ke rukun berikutnya yaitu ruku di sini dengan takbir Nah ketika bertakbir untuk ruku beliau mengangkat kedua tangan Iya. Yang ketiga, wa idza rafa ra'sahu minar ruku. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Yang diistilahkan apa? I'tidal. Adapun yang keempat disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan dan beliau mensahihkannya, "Tsumma idza qama minar raq'ataini" Rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima man kibaihi Kemudian yang keempat berarti yaitu apabila beliau bangkit dari rakaat yang kedua disebutkan idza qama min ya jadi dari rakaat yang kedua berarti tasyahud awal adapun setelah tasyahud apa rakaat pertama menuju rakaat kedua atau dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat tidak mengangkat Kedua tangan, tapi langsung sedekat Iya, kita lihat Contohnya, bisa ya diperagakan. Yang pertama adalah Ketika takbiratul Ihram, iya, bagaimana Boleh berdiri, muat Ya, atau di samping anak, sini Iya Taib Iya, pertama adalah kapan Ketika takbiratul Ihram Iya. Allah akbar. Ahsan. Yang kedua adalah ketika hendak ruku. Allah akbar. Ahsan. Allah ya barik fi. Yang ketiga bangkit dari ruku. Iya. Dan yang keempat setelah tasyahud awal. Ya bangkit dari tasyahud awal atau orang mengenalnya tahiyat awal. Ya, baru begitu menuju rokat yang ketiga disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangan dan selain itu tidak mengangkat kedua tangan ya apalagi dari sujud ya pada gerakan-gerakan karena disebutkan dalam hadis wa kana la sujud beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika Hendak sujud maupun bangun dari sujud. Ya. Walaupun memang ada yang berpendapat semua perpindahan dari satu rukun salat ke rukun berikutnya mengangkat tangan. Jadi mau sujud mengangkat tangan, bangun dari sujud mengangkat tangan. Ya, tapi ini pendapat yang lemah karena hadis ini jelas, hadis Ibnu Omar disebutkan dalam akhir hadis. Wa kana la ya fis sujudi barakallahu fikum selanjutnya bersedekap ya karena setelah kita mengangkat kedua tangan ini kedua tangannya mau ditaruh di mana ini nah, disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam yadau yadahul yumna ala yusra Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya berarti sedekap Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Beliau juga meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ya. Pergelangan dan lengan bawah kiri. Ya, jadi bervariasi juga ini. Dalam bersedekat. Ya. Dalam bersedekat. Berarti dalam pengamalannya juga sama. Kita bervariasi. Berarti dari hadis ini ada dua cara. Pertama hanya meletakkan yang disebut dengan al-wad'a. Ya, seperti dalam hadis tadi, ya wa yadhul yumna 'ala al Hanya meletakkan saja, artinya tidak menggenggam. Bagaimana? Iya, diletakkan saja, tidak menggenggam. Ahsan atau di sini disebutkan ala zahri kafihil yusra ala zahri iya di atas telapak tangan kiri atau cara yang ketiga pergelangan dan lengan bawah kiri iya enggak menggenggam apa meletakkan juga tapi diletakkan iya agak ke bawah ya di sini disebut arus ar wasaid iya ahsan iya begitu ada, atau cara yang kedua, menggenggam. Kalau menggenggam, betul-betul dia genggam semuanya, ya seperti ini, ya. Jadi, ini cara bersedekap: ada yang hanya sekedar nempel, ada yang betul-betul meng, menggenggam. Adapun pendapat yang menggabungkan ini tidak ada dalil, ada yang mengatakan digabungkan saja, genggam dan nempel. Gimana caranya? Jadi, jari telunjuk dengan jari kelingking menggenggam, sedangkan tiga jari di atasnya menempel. Nah, ya, seperti ini ya. Ini justru tidak memiliki dasar dalil sama sekali. Jadi, pilihannya hanya dua: letakkan, ya, letakkan saja, hanya nempel begitu ya. Atau, cara yang kedua betul-betul digenggam, tapi biasanya kalau berdirinya lama menggenggam lebih kuat ya karena erat dipegang ya dibanding hanya sekedar menempel saja Taib barakallahu alaikum. tapi jemaah zani Allah wa iyyakum sebagaimana kaedah secara umum tadi yang saya katakan setiap amalan baik itu berupa bacaan ataupun berupa kaifiyah tata cara yang datangnya dari Nabi bervariasi, beragam, maka hendaknya kita mengamalkannya juga secara bervariasi, supaya lebih mengikuti sunnah, supaya menghidupkan sunnah, dan termasuk lebih kokoh dalam penghayatan. Artinya, apa? Ketika seseorang hanya berpatokan dengan satu cara, dia mengamalkannya hanya sebagai kebiasaan saja. Berbeda ketika dia terkadang dengan cara yang ini Dia akan menghadirkan niat Kenapa kamu kok caranya kadang pakai yang ini Kadang cara pakai yang itu Pasti dia menghadirkan niat Ya Lebih mendatangkan kehusuan Lebih bisa menghayati Inilah tiga faedah Mengamalkan segala yang contohnya dari Nabi bervariasi Sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Ustaymin rahimahullahu ta'ala Selanjutnya, apa hukumnya bersedekap ini? <coughs> Karena kita dapati ada sebagian orang yang dalam salatnya dia tidak bersedekap. Apa yang disebut dengan apa? Irsal. Iya. Yeah. Irsal. Kalau sedekap itu namanya qabd. Ya yeah, kan? Kalau dia tidak bersedekap, ini apa hukumnya? seperti keyakinan orang-orang kadang kita cenderung kepada pendapat orang Syiah ya atau orang-orang yang bermadhab Hanafi itu atau bahkan kalau kita pergi ke satu negeri yang mereka fanatik kepada madhab tertentu itu sholatnya nggak sedekap atau bahkan kita kalau ke Masjidil Haram ke Masjid Nabawi kadang mendapati orang di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri kita kok ini orang sholat tapi nggak sedekap gitu ya atau kalau kita melihat siaran live langsung TV Quranul Karim dari Saudi, kita lihat itu kok orang larah apa tangannya lurus aja ya di kanan kiri, tidak sedekat. Apakah salatnya sah? Jawabannya salatnya sah, hanya menyelisihi sunnah. Ya, kalau dia sudah tahu ilmunya dan dia menyengaja, dia berdosa. Kalau dia melakukan hal itu karena ijtihadnya dia, Ya dia tidak berdosa Baginya satu pahala Kalau memang itu isiannya keliru Begitu ya Nah yang, ter, yang benar bagaimana hukumnya Hukumnya adalah sunnah Mana dalilnya Hadis Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Di dalam Al-Kabir Dan juga selainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Inna ma'shar al-anbiya'i umirna bitajili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha'a aymanana ala syama'ilina fis salah. Kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami segenap para nabi diperintahkan untuk menyegerakan buka puasa. Mengakhirkan makan sahur dan diperintah untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami dalam salat. Lihat, lo itu kan kata kalimatnya "umirna", diperintah, bukankah kata perintah mengandung konsekuensi hukum wajib? Gitu ya, jawabannya betul, itu hukum asal. Tapi hukum asal kata perintah Bisa beralih ke hukum yang lainnya Kalau ada dalil yang memalingkan Misal Adalah apa eh, Sahur Di sini dikatakan Takhiri sahurina Mengakhirkan sahur Hukum makan sahurnya saja Itu sunnah Kok sunnah? Karena Rasulullah SAW menggunakannya dengan kata perintah tasaharu makan sahurlah kalian kok hukumnya jadi sunnah iya karena ada dalil lain yang memalingkan dari hukum asal apa itu Rasulullah SAW pernah berpuasa tanpa makan sahur ini yang mengeluarkannya dari hukum asal wajib apa Uh, kalau di kata perintah berarti wajib iya betul ini kata perintah tapi tidak berkonsekuensi wajib kenapa? karena ada dalil lain yang memalingkannya begitu juga contoh dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idha ambillah saksi kalau kalian bertransaksi jual beli repot juga ya kalau setiap kali mau beli harus ada saksi. Eh sini sini mas, kenapa? Tolong saksikan saya, jadikan saksi. Ya, saya mau beli ini. Ternyata mengambil saksi dalam suatu akad transaksi jual beli hukumnya sunnah. Lo kok sunnah? Kan dalam Al Quran Allah menggunakannya kata perintah. Jawabannya adalah karena ada dalil lain, yaitu hadis bahwa Nabi saw pernah membeli seekor kuda dari orang baduy tanpa ada satu orang pun yang menyaksikan itu. Begitu ya. Nah, demikian juga dengan ini. Betul ini lafadznya umirna, kami diperintah, tapi penyebutannya mengang, apa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau sedekap dalam salat disejajarkan dengan amalan sunnah yaitu takjili fitrina menyegerakan buka puasa wa ta'khiri sahurina dan mengakhirkan makan sahur maka penyebutan setelahnya juga sunnah gitu ya wa anna aymanana ala syama'ilina begitu ya sama seperti dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya ketika penyebutan sejajar dengan satu hukum maka yang diinginkan adalah hukumnya sama satu nah ini eh, tentang hukum meletakkan tangan kanan sehingga halus sunnah tidak bergampangan menganggap orang oh nggak tuh orang sholat kenapa nggak sedekap nah, kadang kan kita suka gampangan ya nilai orang kayak gitu ya seakan-akan bersedekap dalam sholat itu rukun dan kita sudah jelaskan hukum yang terkait dengan salat dan yang lainnya ada empat ada syarat ada rukun ada wajib ada sunnah yang menentukan sah atau tidak itu hanya dua syarat dan rukun sedangkan wajib dan sunnah ini hanya terkait dengan kesempurnaan saja tidak terkait dengan keabsahan satu ibadah termasuk dalam hal ini salat baik Jemaah azan Allah wa iyakum tapi walaupun ini hukumnya sunnah ya jangan dianggap remeh dan sepele ya. Karena buktinya dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki yang sedang salat tapi laki-laki itu terbalik naruh tangannya. Ya. Yang kiri di atas tangan yang kanan. Iya. Eh mungkin itu orang kidal kali ya karena kebiasaan. Akhirnya begitu Nabi saw melihatnya, Rasulullah saw pun melepaskan tangan tersebut lalu membetulkannya, ya dengan meletakkan tangan kanan orang tersebut di atas tangan kiri. Ini termasuk yang Nabi saw sebutkan manra aming mungkaran Faliyayirhu biyadih Siapa di antara kalian melihat yang mungkar? Sesuatu yang mungkar itu di antaranya adalah ini contohnya. Oh ini salah nih. Jadi mungkar itu sebenarnya sesuatu yang keluar dari eh, petunjuk. Iya, yang tidak sesuai yang dicontohkan Nabi sallallahu juga disebut mungkar pada asalnya. Jadi mungkar itu nggak mesti identik dengan kemaksiatan, ya identik dengan pelampiasan syahwat, enggak. Nah, nah Nabi SAW melihat ini mungkar, artinya keliru ini salah. Faliyakayirhu biyadi hendaklah dia rubah dengan tangannya. Nah, dan ini boleh ketika melihat orang yang sedang salat lalu kita lihat ada kesalahan yang dia lakukan, kita rubah dengan tangannya. Kalau nggak sanggup dengan tangan, baru dengan lisan. Misal, yang dilihat adalah perempuan nggak mungkin kan kita pegang tangannya wah ini kesempatan nih ya <laughs> maka dengan lisannya ya mbak tangannya terbalik harusnya yang kanan di atas yang kiri di bawah gitu ya <laughs> di dalam salat iya loh mengajak bicara orang yang lagi salat boleh boleh tapi orang yang salat jangan jawab Oh salah ya. <laughs> Batal, ya. <laughs> ya. Mana buktinya boleh mengajak bicara orang yang sedang salat? Banyak ya. Di antaranya ada hadis ketika salat gerhana itu Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Aisyah yang lagi salat, dia tanya salat apa ini? Kok pagi-pagi salat? Zuhur belum, subuh udah lewat. Ya. Aisyah menjawab tapi dengan isyarat jari ke atas lalu Fatimah melihat ya ayah tanda kebesaran Allah ini gerhana manggut Aisyahnya langsung dia ikut salat ya nah ini menunjukkan dibolehkan apa mengajak bicara orang yang salat kalau memang itu sifatnya dibutuhkan apalagi terkait dengan ibadah salat itu sendiri contohnya tadi iya ada orang yang salah dan nggak mungkin kita rubah dengan tangan ya maka dengan lisan ya kemudian juga dalam hadis ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hal yang sama bahwa Nabi saw melihatku meletakkan tangan kiri di atas tangan kananku dalam salat maka beliau pun apa membetulkannya beliau mengambil tangan kananku lalu diletakkan di atas tangan kiriku. Ya, jemaah azani Allah wa yakum. Apa faedahnya bersedekap? Faedahnya adalah akan lebih menjadikan orang yang salat lebih khusyuk dan akan menahan tangannya dari sikap bermain-main. Ya, supaya tangannya Uh, tidak melakukan hal yang sia-sia sehingga sibuk dengan menggaruk sana membetulkan ini. Nah, jadi bersedekat itu ada tiga faedah. Pertama apa? Menjadikan lebih khusyuk. Yang kedua apa? Mencegah dari sikap bermain-main atau tangannya tidak apa uh, ke sana kemari. Dan yang ketiga apa? Sikap menghinakan diri di hadapan Allah. Betul-betul kita itu apa rendah di hadapan Zat yang Maha Agung. Nah, adapun masalah meletakkannya di atas pusar atau di atas perut atau di atas dada, ini masalah ijtihadiyah. Ya, yang seorang muslim harus berlapang dada padanya. Nah, begitu ya, ini masalah ijtihadiyah. Jadi di mana saja, ya yang penting tadi ya di atas dada silahkan. Kalau di atas dada hadisnya mursal ya, mursal tawus. Iya. Ada hadis yang marfu, tapi ada rawi yang bernama Muhammad bin Ismail. Di itu syad, syad itu adalah ganjil. Ya, syad ada keganjilan dan hadis syad termasuk hadis yang baif. Iya, Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang kita dapati malah meletakkannya di pinggang entah pinggang kanan atau kiri katanya ini mencontoh para pahlawan dulu yang ketika sholatnya sambil dalam kondisi perang sehingga siaga kalau ada musuh udah siap tinggal cabut karena kebetulan pedangnya ada di kiri ya berarti miringnya taruhnya di kiri gitu ya ala yang kidal berarti miringnya ke kanan. <laughs> Karena nyambutnya nanti pakaian kiri begitu. Justru hal semacam ini adalah termasuk ke dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nahai ayi shalli ar-rajulu muhtasiran. Kata Abu Hurairah semoga Allah meridainya Rasulullah SAW alaihi apa melarang seseorang ya jadi annahu bahwasanya Nabi SAW alaihi melarang seseorang salat dalam keadaan muhtasiran. Muhtasiran itu termasuk diantaranya adalah dengan cara tadi. Ya, dan ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah yaitu meletakkan tangan di pinggang. Iya. Begitu juga yang ditetapkan oleh Abu Dawud yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dan sebagian ahli ilmu dan ini pendapat yang masyhur tentang penafsiran mukhtasiran dalam hadis. Ya. Barakallahu Nah, ini jemaah Allah wa iyyakum ya yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini ya terkait dengan takbiratul ihram Kemudian bersedekah ya, Allahu taala alam. Barakallahu fiikum. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanya terkait materi atau yang lainnya, fatiha, mashkura mashkurah. Barakallahu fiikum. contohnya, ada orang kalau lagi salat coba diri ya oh. iya, diputar dulu <tuk> iya <tuk> sebetulnya alasan mereka adalah karena ada anjuran untuk menyegerakan yang kanan iya, karena tidak boleh yang kanan di bawah dan kiri di atas sehingga yang lebih dulu sampai adalah kanan dulu. Cuma kalau dia boleh seandainya nggak perlu muter, tapi karena nggak boleh jadi dilewati, gitu katanya ya. <tuk> tapi ini pemahaman yang tidak ada keterangan dari apa tidak ada sumbernya dari para ulama. Ya justru hal semacam ini adalah hal yang sia-sia ya karena tidak termasuk Hal yang harus mendahulukan kanan dalam hal semacam ini, ya, mendahulukan kanan itu dalam perkara-perkara yang memang ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada pun hal-hal yang memang sifatnya tadi, nggak harus. Lagian, apa maknanya juga, kok kanan dulu, toh nggak nempel juga, ya. Tapi buktinya, Rasulullah SAW justru membetulkan orang yang salah dalam salatnya. Tapi alasan yang pernah saya dengar adalah tadi karena kita dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan, ya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fiik. satu lagi ya. Kalau tuh kalau kita sholat berdua, nah, Posisinya posisi sejajar antara imam dan makmum. Iya. Uh, kena nah, kenanya kalau sananya uh, kita lagi sholat nih. Tiba-tiba di belakang ada yang colek ya kita jadi ya itu imam kita. Tapi hmm. di, di, di belakang, nah. nah ini bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh membetulkan dengan kita cara mundur atau kita tarik di ke depan? Nah, Sahib, alay Barifik, bagaimana kalau kita sedang salat sendirian, ya tiba-tiba ada yang mengajak berjamaah bermakmum, dia nyolek kita, ya. Silakan, ya. Walaupun kita sedang sholat sunnah, nggak apa-apa, biarkan dia. Iya, kalau sebagian orang kadang berpendapat, "Wah, nggak bisa nih. Saya lagi sholat sunnah, ada yang ngasih kode lah lah la, gitu kan?" Ya, jenggak, nggak, nggak. Saya lagi sholat sunnah, ada yang geser ke kiri, ada yang juga ngasih kode dengan seperti ini. Padahal tidak ada masalah, beda niat antara imam dan makmum. Ya ini imamnya sedang salat sunnah, makmumnya salat fardu di toel ya sudah. Berarti itu kode bahwa dia ngajak berjamaah sehingga dia meminta kita secara tidak langsung untuk mengeraskan takbir. Iya, takbir perpindahan. Iya. Atau kalau memang itu salat jahriyah seperti maghrib, isya, kita lagi ba'diyah maghrib, lagi ba'diyah isya di toel, ya kita keraskan bacaannya juga. Iya, karena dia niat bermakmum. Bagaimana dia akan bermakmum kalau kita tidak mengeraskan bacaan? Hanya yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau dia posisinya di belakang? Tapi sudah benar di kanan. Apakah boleh kita membetulkannya? Jawabannya boleh. Karena tadi, Man ra'a mungkaran faligayir Barang siapa melihat hal yang mungkar, hendaklah dia rubah. Dia betulkan dengan tangannya. Dengan tangannya bisa dipegang, tarik ke depan, sebagaimana Nabi saw melakukan hal itu terhadap ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ibnu Abbas salah ambil posisi di sebelah kiri. Jadi Rasulullah lagi tahajud, ibnu Abbas terbangun lalu ikut sholat. Semangatnya ibnu Abbas luar biasa. Tapi dia salah ambil posisi karena ibnu Abbas waktu itu masih muda, ya Nabi pegang kepalanya digeser ke sebelah kanan. Iya, jangan kita mengamalkan sunnah Nabi dipegang kepalanya juga orang. Jadi <laughs> pegang kepalanya Ibnu Abbas karena memang waktu itu masih kecil, ya. Nah, jadi geser ke sebelah kanan. Dan Ibnu Abbas nurut. Nah, orang seperti ini juga demikian. Adanya dia kita pegang tangannya, kita tarik. Ya tentu dengan perlahan. Iya. Insya Allah kebanyakannya mau ya karena paham juga. Kalau ternyata enggak, dia malah bingung, ya kita boleh mundur. Kita yang mundur untuk mesejajarkan posisi dengan dia. Dan insya Allah dia enggak akan lari lagi ke belakang. <tuk lalu. <tuk lalu. <tuk lalu. <tuk lalu. Ya, barakallahu fikum Iya. Silakan. Kalau takbiratul ihram itu panjang atau pendek? Kan ada yang Allah Akbar. Baik. Ada yang Allahu Akbar. Allahu ya barik fiik. Kalimat takbir ya itu e, sebenarnya adalah lafadz yang harus sesuai. A nya jelas, a nya pendek. Au, gitu ya. Nggak boleh panjang karena kalau panjang jadi bertanya. Allahu Akbar. Ini malah bertanya dalam bahasa Arab. Apakah Allah Besar? Nah, jadi ragu dia. Hanya <laughs> <laughs> udah benar Allahu Akbar barnya panjang. Ini juga salah. Kalau Akbar artinya yang besar itu ada banyak. Di antaranya adalah Allah. Ini juga kan bahaya. Nah jadi barnya pendek Akbar gitu ya. Yang boleh panjang adalah di Laf, Lafat huruf lamnya. Allahu Akbar, gitu ya. Boleh dua harakat, boleh empat harakat, ya. Kecuali bagi muazin yang dia boleh sampai enam harakat. Allahu, gitu kan? Nah ini boleh, karena untuk azan. Tapi untuk salat adalah 2 sampai 4 harakat demikian jelas Allah ya iya jadi cara pengucapannya takbir itu harus benar demikian juga dalam ucapan amin ya karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ucapan aminnya menyamai aminnya para malaikat maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu gimana supaya bisa mencocoki aminnya malaikat, ucapan aminnya yang benar gitu ya nah, dan dia tidak mendahului imam iya oh amin begitu jangan hanya kepanjangan amin nah, gitu ya demikian Allahumma barakallah Ustaz, Iya. Untuk apa namanya saat sujud itu mana yang lebih namanya lebih baik itu terkait dengan apa saja. Lain. Itu, itu. Baik. Sebenarnya itu nanti akan kita bahas ya. Tapi nggak masalah sih kalau sudah terlanjur ditanya <laughs> karena kita memang meruntut merunut dari awal ya baru sampai sedekat ya. Adapun ketika sujud mana yang lebih dahulu, kedua telapak tangan terlebih dahulu ataukah lutut terlebih dahulu, ini juga termasuk perkara ijtihadiyah. Iya, ijtihadiyah. Arnava, karena apa? Karena hadisnya kedua-duanya ada perbincangan di kalangan ulama. Ya, makanya kesimpulannya dan banyak ulama yang mengatakan ya, ada keluasan padanya dia mau mendahulukan tangan dulu silahkan dia mau mendahulukan lututnya dulu silahkan asalkan jangan kepala yang lebih dulu <laughs> bahaya ya <laughs> nah Allah Allah Iya, Seperti yang tadi, sejajar dengan bahu ya sejajar dengan bahu ya adapun tidak juga terlalu lebar apalagi kalau sampai menyikut orang di sebelahnya ini kan nggak benar juga nggak boleh kita mengganggu tetangga mengganggu tetangga bisa dengan suara bisa dengan gerakan bisa juga dengan sesuatu yang lainnya ya termasuk bau ya nah termasuk gangguan adalah ketika seseorang terlalu lebar ketika membuka tangannya terlalu lebar ketika membuka kakinya begitu terlalu lebar ketika membentangkan tangannya di saat sujud ini semua adalah amalan-amalan yang sunnah jika dalam kondisi tertentu justru bisa ditinggalkan kenapa? karena yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah yang wajib itu apa? tidak menyakiti tetangga tidak menyakiti orang itu hukumnya wajib ya maka itu yang harus didahulukan Termasuk dalam hal tahiyat akhir, sunnahnya memang tawarruk. Tapi kalau orang badannya besar, gemuk, kalau dia tawarruk miring orang di sebelahnya jadi kejepit, <laughs> gitu ya, kesiksa. Aduh, aduh, apalagi kakinya kejepit sama dia. Jangan maksain dia untuk duduk tawarruk. Ya, dia duduk saja iftirash. Nah, demikian juga dengan mengangkat tangan. Seperti yang tadi kita sudah contohkan, ya, oleh Al-Akh Syafiq, ya. Jazakallah ya tentang cara mengangkat tangannya sedang yang penting dia sejajar dengan dada atau paling tinggi adalah sejajar dengan daun telinga Iya. dan dihadapkan ke kiblat ya bukannya begini kayak orang silat nah, <tid> tidak gini tapi begini iya barakallahu fikum ya silakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa wa perbedaan niat saat kita

sedangkan imam salat isya salat isya iya boleh berbeda niat tadi saya katakan imam salat isya makmum salat maghrib ya jadi kita niatnya maghrib iya nah bagaimana caranya karena maghrib nggak dikosor ya kita ikut salat bersama imam kalau bergabungnya pas di dua rokat sih enak ya. Jadi salamnya bareng. Cuman orang di sebelah anda aja bingung. Datang telat, selesainya bareng, gitu ya. <gifat> ya kalau dia tanya, kamu kurang satu mas? Enggak, saya tadi niatnya maghrib, gitu ya. Saya belum maghrib. Nah setelah itu baru antum komat untuk menjamak kosor isya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah salat isya karena kita maghrib tadi sudah salat karena memang yang afdal walaupun kita musafir tetap mengerjakan salat pada waktunya masing-masing sebagaimana hadis Nabi s.a.w ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah maka beliau menjawab as-salatu ala waktiha salat pada waktunya masing-masing nah jadi kita maghrib sudah lalu datang ke masjid terlambat ya pas di dua rakaat terakhir wah saya musafir saya kan mengkosor jadi kayak contoh tadi maghrib aja deh salamnya bareng sama imam apakah dibolehkan? jawabannya tidak boleh ya wajibnya mengkosor bagi musafir itu manakala dia salat sendirian atau dia salat dengan sesama musafirin tapi kalau musafir dia bermakmum di belakang orang yang mukim konsekuensinya dia harus mengikuti imam ya sempurna salat yang empat rakaat demikian kecuali dia jadi imam sebagaimana Nabi SAW menjadi imam di Mekah padahal dia musafir maka Rasulullah SAW tetap salatnya kosor dua rakaat lalu dua rakaat yang tersisa Nabi perintahkan para makmum untuk meneruskannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mengkosor salat bagi musafir itu wajib. Ya, kecuali ketika posisinya sebagai makmum. Jelas? Barakallahu fiik. Iya. Cukup ya? Sampai sini dulu. Nah, set, set. Tentang. Tentang. Yang pernah yang pernah tahu kalau namanya itu kalau kita mau mengkodok salat dulu, harus sesuai urutan. Ya? Hmm, mengkodok salat atau menjamak salat gitu ya? Ya, ya, harus sesuai urutan. Jadi, e, misalnya gimana? Misalnya, ini belum, belum maghrib. Tapi belum masuk isya. sudah masuk isya. Maka salat maghrib dulu, baru isya. Iya, memang seperti itu seharusnya tidak seperti yang dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita ya jadi tuan rumah harus didahulukan katanya jadi kalau kita menjamak takhir maghrib ke isya ya isya dulu baru nanti maghrib begitu juga zuhur dengan asar kalau zuhur dan asar sebenarnya sama-sama empat rakaat cuma mereka tetap meniatkannya apa asar dulu baru zuhur Padahal urutan salat adalah urutan yang sudah baku, nggak boleh dirubah, nggak boleh diacak, kecuali dalam satu kondisi. Iya, misal antum belum salat asar, ya, kena macet. Kemudian maghrib pun belum, sampai rumah maghrib sudah mau habis waktunya hanya tersisa 5 menit gitu kan sebentar lagi azan isya kalau asar betul sudah terlanjur buku sudah keluar waktu mana yang saya harus dahulukan kalau saya dahulukan asar ini nanti maghrib keluar lagi nih jadi dua mengerjakan salat di luar waktunya ya jangan seperti itu jadi Anda boleh mendahulukan maghrib Kenapa? Mumpung masih waktunya maghrib Ya selesai maghrib Benar aja azan isya Ya Baru Anda mengerjakan salat asar Ya setelahnya Sebagaimana hadis ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam apa kerja bakti kerja bakti bikin kondak kondak itu parit jadi kaum muslimin ingin diserang dalam perang ahzab ya. jumlah pasukan orang kafir sangat besar kaum muslimin untuk menghadapi mereka nggak sebanding mereka ingin menyerang Madinah maka Nabi SAW mempunyai siasat strategi gimana supaya mereka nggak bisa masuk Madinah dibuatlah parit cuma waktu itu belum ada eskapator ya yang untuk mengeruk gitu kan <laughs> masih manual kerja bakti nyangkul gitu ya atau dengan alat-alat di masa itu tentu ini pekerjaan berat targetnya apa supaya unta juga nggak berani lompat kuda juga nggak akan sampai ya karena dalam nih paritnya ini dan berhasil cuma kerja baktinya memakan waktu yang lama sampai salah seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita belum salat asar sama saya juga belum ya lalu Rasulullah mendoakan orang-orang kafir ini gara-gara mereka nih ya kita jadi lalai dari mengerjakan salat asar ke sampai keluar waktunya lalu disebutkan di situ Rasulullah SAW mengerjakan salat asar setelah masuk waktu maghrib. Gitu ya, udah terbenam matahari. Tapi tetap boleh mengerjakannya asar dulu, maghrib. Nah, ini menunjukkan walaupun sudah keluar waktu, tapi mendahulukan yang sebelumnya tidak akan mengakhirkan waktu yang kedua habis, tetap sesuai urutan. Tapi kalau mengakibatkan waktu yang kedua habis seperti yang tadi saya contohkan, kalau kita dahulukan asar, maghribnya keluar, maka ini kondisi khusus mumpung masih waktunya maghrib ya kalau asar sudah terlanjur boleh kita dahulukan maghrib dulu setelah itu asar baru kemudian isya demikian berarti, berarti asar jatuh di isha, ya? iya karena mengkodok iya. ya iya betul Allah